Masalah pertambangan ini kan bukan masalah hari ini. Ya, kita tidak berbicara tambang itu hari ini, Pak. Berpuluh-puluh tahun sejak kita lahir, kita sudah bergelut dengan dunia itu. Sebenarnya kita sangat berharap ya, apapun itu bentuknya, jenis apakah jenis kegiatannya. Kita kan hanya ingin sebenarnya yang bersesuaian dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, apa yang terkandung di dalam bumi, khususnya Bangka Belitung ini, kita inginkan itu bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Pertanyaannya, apakah dengan banyaknya timah di Bangka Belitung ini, apakah rakyatnya sudah makmur? Versi saya belum. Kalau dibandingkan dengan hasil yang dikeluarkan dari perut bumi ini. Nah, Bang Ridwan datang ingin membenahi, menjadi lebih baik. Istilahnya kan penambang untung, daerah untung, negara untung. Mungkin Bang Ridwan maunya seperti itu kan. Nah, kalau kita berbicara lebih luas lagi, mungkin yang kata beliau tinggal tik jadi itu mungkin royalti ya. Kami sudah berbusa, Bang, sama Pak Ferry juga. Ferry A, Ferry I. Berharap, sangat berharap bahwa royalti itu ya boleh ditingkatkan. Ini sudah tahun 2024 loh. Masih berapa? 3 ya? Masih 3%. 3%. Ya? Nah, masih 3%. Ya, masalah regulasi dan lain sebagainya saya pikir ini bisalah Bang Ridwan ahlinya begitu. Kami dari lembaga ya pasti mengawasi kegiatan-kegiatan yang mungkin, walaupun kata Bang Ridwan tadi kewenangan dan sebagainya, akan tetapi ya kami peduli aja lah, katanya harus peduli kan, kata-katanya peduli. Tapi yang paling penting, mohon, saya mohon juga ke gubernur ya, saya sangat bermohon dimanapun kami kumpul, kami bukan bertemu dengan masyarakat lah, bertemu dengan masyarakat, saya katakan mari kita dukung Bang Ridwan untuk menjadi pelopor dalam rangka menunjang, meningkatkan reality yang pada hari ini masih kita terima sebesar 3% menjadi 7% atau 10% kalau perlu. Begitu, sehingga ada anggaran untuk membangun. Pak Ferry Bepeda itu udah bingung bangunnya ini. Usulannya 10 triliun, duitnya 3 triliun. Ya gimana? Akhirnya banyak prioritas yang tidak terrealisasi. Ya mungkin sebagian masyarakat yang mungkin sangat berharap dengan kegiatan-kegiatan di daerahnya terrealisasi, dibangun apa, dibangun ini, dibangun itu. Tetapi karena anggarannya masih seperti itu, ya akhirnya seperti ini, tidak kelihatan, belum kelihatan, wah gitu kan gitu. Belum ya. Dan oleh karena itu sektor pertambangan yang pertama sekali, saya juga diajak waktu itu, setelah kita sholat ya Bang ya, setelah kami sholat bersama di sana, Bang Ridwan ada juga ngajak Kapolda ya pada waktu itu untuk hari ke sana, ya berarti sektor pertambangan ini Bang Ridwan mau benahi. Amin. Tujuannya untuk meningkatkan royalti, dibenahi untuk meningkatkan royalti untuk bumi dan negeri ini. Amin. Amin. Dan tentunya untuk mesejahterakan masyarakat. Ya.